Kepada para hadirin, kami persilakan untuk dapat menempati kursi yang telah disediakan, karena acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada acara hari ini, baik yang hadir di ballroom lantai 6 Telkomsel Smart Office maupun yang menyaksikan secara live streaming melalui media Maxstream dan NU Channel. Selamat datang di acara Milenial Bicara, Dakwah Digital dan Komitmen Keindonesiaan. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali ya. Perkenalkan, saya Adi, akan memandu acara ini hingga akhir nanti. Acara ini merupakan kerjasama antara Majelis Telkomsel Takwa dengan NU Channel dalam menghadirkan kajian diskusi yang membahas seputar pemanfaatan teknologi digital untuk membangun komitmen keindonesiaan. Selain itu, di hari ini akan dilakukan juga penandatanganan kerjasama antara Telkomsel dengan PBNU sebagai komitmen dalam menghadirkan ragam konten keislaman dan keindonesiaan. Di kesempatan ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu dari PBNU kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj MA. Selamat datang, Pak. Sekjen PBNU Bapak Dr. Honoris Causa Helmi Faisal Zaini ST.MSI. Selamat datang, Pak. Wakil Sekjen PBNU Bapak Imam Pituduh SH.MH. Jajaran pengurus PBNU dan dari Telkomsel kepada Direktur Utama Telkomsel Bapak Setianto Hantoro. Direktur HCM Telkomsel Bapak Muharam Perbawamukti. Senior Vice President Corporate Secretary Bapak Andi Agus Akbar, serta jajaran manajemen Telkomsel. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Berikutnya, untuk membuka acara hari ini, marilah bersama kita membaca surat Al-Fatihah dalam hati. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Untuk itu, Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita akan simak bersama pembacaan kalam ilahi dan terjemahannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 sampai 144 yang akan dilantunkan oleh Ustaz Rifki Haitami MPD dan Saudari Sabrina Piskalia. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikian pula, kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah.
dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 143 sampai 144. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, berkah, dan perlindungan kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke inti acara pada hari ini, yaitu bincang-bincang bersama Kiai Said dan Direktur Utama Telkomsel dengan tema dakwah digital dan komitmen keindonesiaan. Untuk itu langsung saja kami undang ke atas panggung moderator kita, Kak Ziza Hamzah. Ya, kepada Kak Ziza, boleh kita sambut dengan tepukan yang paling meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah sehat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua? Sehat ya, alhamdulillah, sehat walafiat. Dan semoga acara ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ayahanda Ketua Umum PBNU, selamat datang. Dan Pak Dir Telkomsel, terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Hadirin yang ada di gedung Telkomsel, pemirsa NU Channel, pemirsa Maxstream, dan penonton Facebook dan IG Live dimanapun Anda berada. Selamat datang di program Milenial Bicara. Program ini adalah program NU Channel bekerjasama dengan Telkomsel yang didedikasikan untuk mendiskusikan berbagai isu-isu aktual dari kacamata milenial. Seperti kita tahu, saat ini heboh sekali milenial kalau sudah mengomentari isu-isu akhir-akhir ini. Ini tidak ada di teks izin. Karena saya mewakili milenial, kita bingung ini ke depan kita mau dibawa bangsa ini kemana. Seperti itu. Dan sahabat milenial, saat ini kita telah memasuki era revolusi industri 5.0. Di mana semua kehidupan serba digital dan semua serba terbuka. Serta mudah diakses dari manapun secara borderless. Berbagai platform digital dan konten-konten bertebaran mengisi ruang kehidupan manusia sehari-hari. Dari yang positif maupun negatif. Yang positif, alhamdulillah. Media sosial bisa kita jadikan menjadi pendidikan, sumber inspirasi, bahkan ajang silaturahmi. Namun bagaimana dengan yang negatif? Siapa yang akan bertanggung jawab? Dan berbagai platform digital dan konten-konten bertebaran mengisi ruang kehidupan manusia sehari-hari. Dari yang positif maupun negatif, dan ada juga bahkan yang nyaris tanpa sensor. Kecuali sensor nalar dan akal sehat dari usernya. Kedaulatan bangsa dan negara seringkali diinfiltrasi dan bahkan tak jarang mudah digoyahkan oleh berbagai serbuan platform dan konten-konten yang diproduksi dari dalam maupun luar negeri dengan narasi-narasi tertentu yang tidak bebas nilai tentunya. Secara pelan tapi pasti, serangan tersebut akan mempengaruhi cara berpikir masyarakat, mengubah gaya hidup, mengubah perilaku dan budaya serta merontokkan komitmen berbangsa dan negara. Nauzubillah, itu yang kita takutkan. Tentu hal ini akan menjadi cepat nyata jika terjadi pembiaran secara berkelanjutan. Merebaknya berbagai narasi-narasi publik yang bertolak belakang dengan komitmen Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945 yang penyebarannya masif melalui jalur digital, baik yang berkedok dakwah dan mengatasnamakan Islam maupun yang secara terang-terangan berupaya merubah dasar-dasar negara serta melakukan berbagai upaya untuk merontokkan kedaulatan negara dan pemerintahan yang sah. Harus segera diantisipasi dan dihentikan pergerakannya demi menjaga NKRI yang kita cintai. Boleh tepuk tangan? Nah, sekarang saya udah agak santai. Karena tadi bicara serius soal kedaulatan, izin Bu ya. Pastinya nanti kita akan menggali lebih dalam lagi. Dan untuk mendiskusikan secara mendalam fenomena dakwah digital dan komitmen keindonesiaan, marilah kita undang narasumber kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Silakan Bu ya. Dan Direktur Utama Telkomsel Bapak Setianto Hantoro, kepada beliau-beliau ini kami silakan. Dan hadirin, tambah dong aplaus meriahnya. Siap. Pemirsa dimanapun Anda berada, acara ini ditayangkan langsung live di Maxstream Televisi NU Channel yang bisa diakses di satelit media dan di sosial media YouTube dan IG Live. Dan tentunya bersama Majelis Telkomsel Takwa. Siap. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam.
Tadi saya agak gemeter baca-baca prolognya ini nih, karena gimana ya, ada ketakutan di situ, ada rasa nervous di situ, dan itu mewakili tentunya, apalagi kalau kita baca media sosial saat ini, kok semakin saya harus ikut yang mana ini Bu ya, seperti itu. Nah langsung saja, dakwah itu seharusnya bagaimana sih Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dirut Telkomsel, Bapak Sutianto Hantoro. Namanya harus dihafal dulu 7 kali biar baru hafal. Para direksi yang lain dan rekan-rekan dari PBNU, Sekjen, Wakil Sekjen, dari NU Channel, dan Mbak Aziza. Para peserta yang hadir atau melalui virtual. Dakwah itu mengajak. Da'a yad'u da'watan, itu asal mulanya. Mengajak kemana? Mengajak ke jalan yang benar. Kalau mengajak ke jalan sesat bukan dakwah namanya. Selama yang diajak itu, yang disampaikan adalah nilai-nilai kebenaran, maka namanya dakwah. Nah, agama Islam, dinud da'wah, dinur risalah, agama misyir, agama dakwah, maka sering sekali bentrok dengan sesama agama dakwah, yaitu Kristen. Karena sama-sama mengajak, sama-sama menjanjikan kebahagiaan, menawarkan keselamatan. Beda dengan agama Hindu, Buddha, Konghucu, bukan agama dakwah, Yahudi, eksklusif hanya khusus untuk keturunan Bani Israel. Nah, di sini Islam dan Kristen sering bersinggungan, sama-sama agama misyir, agama risalah. Nah, cara dakwah sudah digariskan dalam Islam, dalam Al-Quran tegas sekali. Saya yakin semua orang baca. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah, jalan yang benar, bil hikmah, dengan bijak, dengan wisdom, dengan kearifan, jauh dari caci maki, jauh dari mengumpat-ngumpat, apalagi intimidasi teror, memaksa. Itu Quran tegas sekali itu. Suatu ketika ada sahabat namanya Al-Hasin Al-Khazraji. Anaknya tidak mau masuk Islam. Dirayu, dikandani, diajak, dilobi, enggak mau. Akhirnya si ayah ini habis kesabarannya. Saya bunuh kamu. Begitu ada seorang ayah menteror anaknya, turun ayat Al-Quran, La ikraha fiddin. Tidak boleh ada kekerasan, ada teror, ada intimidasi, ada ancam-mengancam dalam hal agama. Oleh karena itu, Nabi Muhammad, kalau kita baca sejarah tapi, silakan baca sejarah kalau mau lengkap kitab Al-Kamil, karangan Ibnul Athir, itu sejarah Islam lengkap, 13 jilid. Bahasanya Arab, kalau bisa baca silakan. Ya kalau hanya baca ringkasan sejarah yang pelajaran salawiyah yang gak cukup pasti. Nah, sejarah Nabi Muhammad tidak pernah beliau sekalipun tidak pernah menteror, menakut-nakutin, tidak pernah. Orang lain tidak pernah. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan, walau syaa rabbuka laja'al la amana man fil ardi jami'a walau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Allah mau, menghendaki, niscaya manusia di muka bumi ini Islam semua. Tapi Allah enggak menghendaki. Afa anta tukrihun nas? Apakah Muhammad akan memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, agar manusia semua beriman dengan Islam? Tidak boleh Muhammad. Itu Quran itu. Ya seandainya Tuhan menghendaki, niscaya di muka bumi ini Islam saja yang ada. Tuhan tidak menghendaki. Biarkan agama ini beragam, biarkan budaya beragam, dan semua pun beragam. Merupakan sunnatullah, desain Allah. Itu bil hikmah namanya. Tidak mungkin dakwah yang diberikan oleh yang diajarkan oleh Islam itu bertentangan dengan hikmah. Itu bukan dakwah namanya. Bahkan ada lagi ayat mengatakan
kezaliman yang paling paling puncak, paling pol. Kezaliman paling pol adalah kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila Islam. Jadi kalau berantem gitu soal rebutan warisan, rebutan kedudukan, is okay lah. Walaupun itu jelek ya, tapi masih mending. Yang paling zalim adlam, yang paling zalim, tidak ada yang lebih dari itu, adalah kekerasan, kerusakan atau merusak dengan mengatasnamakan yud'a ilal Islam, mengatasnamakan Islam. Itu yang paling jahat. Siap. Lalu model dakwah yang seperti apa yang relevan di Indonesia? Nah, sejarah dakwah Rasulullah dan Wali Songo sudah ada contohnya. Nah, Wali Songo sendiri harus kita tiru bagaimana mengislamkan masyarakat Jawa yang waktu itu Hindu dan Buddha tanpa kekerasan. Hanya 50 tahun loh. Hanya tahun 1450 sampai tahun 1500 selesai sudah. Sudah Islam sudah berdiri di Jawa ini. Pertama kali seorang ulama datang ke sini namanya Syekh Ahmad Subakir. Itu dari Persia. Karena orang pedagang Persia kalau datang ke Jawa 50 mati 20. Berangkat 100 mati 30. Maka raja sana perintah ulama Ahmad Subakir. Ada apa sih di Jawa tuh, coba lihat kok. Orang kita, orang Persia kalau ke sana pulangnya pasti banyak yang mati. Setelah Syekh Subakir datang kemari ternyata banyak dedemitnya. Percaya gak kira-kira? Percaya gak Pak Aziza? Banyak dedemitnya, banyak setannya, banyak makhluk jahat. Maka oleh Syekh Ahmad Subakir, makhluk-makhluk halus itu dirantai, dibuang ke Laut Selatan. Ada dua makhluk yang tidak nakal, tidak mau ganggu Islam, tapi gak mau masuk Islam. Tapi gak ganggu Islam. Namanya Sang Yang Semar dan Sang Yang Togok. Ini barangkali orang Telkomsel baru dengar cerita begini. Padahal orang Jawa asli padahal. Nah, itu Syekh Subakir. Nah, beliau wafat di Wajo. Kuburan di Wajo ya, Sulawesi Selatan. Kedua datang lagi Syekh Wasil namanya. Nama aslinya Nisabur An-Nisaburi. Syahri Asiddin An-Nisaburi. Datang kemari berkenalan dengan Ratu Sima. Ratu yang terkenal adil dari kerajaan Kalingga. Dimana di Jepara. Beliau membawa kitab namanya Kitab Al-Asror. Rahasia. Diajarkan kepada sahabatnya Raja Joyoboyo Doho Kediri. Nah, diterjemahkan jadilah Ramalan Joyoboyo. Padahal itu kitab Arab aslinya Kitabul Asror. Kitab rahasia yang dibawa Syekh Wasil. Percaya silahkan, gak apa-apa ini namanya. Kita kembali ke sejarah. Itu sebelum Wali Songo. Ada lagi tahun 1410. Ulama dari Cina, dari Tiongkok. Datang namanya Syekh Hasanuddin. Di Rengas Dengklok, Kerawang, mengajarkan Quran, suaranya enak, maka disebut Kuro, Kori, maka disebut Syekh Kuro, Rengas Dengklok, Kerawang. Raja Siliwangi, Kuncaningrat, mendengar ada agama baru, marah besar, berangkat dari selatan, dari Bogor barangkali, menuju Kerawang. Sampai di sana, mau saya bunuh itu, apa ini agama apa ini. Sampai di sana, ada santrinya Syekh Kuro, sedang belajar baca Quran, kutilang. Kuning tinggi langsing. Seperti Mbak Aziza barangkali ya. Terima kasih Kiai. Kapan lagi dipuji? Namanya Subang Larang namanya. Raja Siliwangi jangankan mau membunuh. Malah klepek-klepek. Jatuh cinta langsung. Mas ya silakan. Kalau kamu ingin mengawin murid saya. Tapi syaratnya masuk Islam. Udah masuk Islam. Ada mas kawinnya. Apa? Tasbih. Di mana? Sudah saya cari tasbih. Gak ada di sini. Adanya di Mekah. Saya terbang ke sana. Ini dongengnya begitu, dongengnya. Nah dia mau terbang, hong. Biasanya terbang kalau hong itu biasanya. Macet. Sekali lagi, hong. Gak terbang. Sekali lagi, hong. Macet juga. Nah, kata Syekh Kuro, kalau mau terbang, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hong. Hongnya dibaca loh. Bismillah dibaca, hong dibaca. Ringkas cerita, dia terbang datang bawa tasbih. Terjadi pernikahan antara Raja Siliwangi dengan Subang Larang. Nanti punya anak, ini konon katanya Islamnya kurang serius si raja ini. Atau bahkan ada yang mengatakan murtad. Hanya karena ingin ngawin Subang Larang saja. Tapi nanti punya putra Syekh Rahmatullah. Atau Prabu Kian Santang yang kuburnya di Godok Garut itu. Itu yang akan mengislamkan seluruh Jawa Barat. Kecuali
Patih Pucukumun dengan pengikutnya suku Baduy di Malimping, agamanya tetap karuhunan Sunda Wiwitan. Nah, nanti akan Syekh Rahmatullah punya adik namanya Abdullah Iman atau terkenal dengan Ki Kuwu Cirebon, itu ya bupati lah. Nanti punya adik lagi perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh seorang Habib dari India namanya Abdullah Abdumat Khan, punya anak siapa Pak? Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu dari ibu cucu Prabu Siliwangi, dari Bapak Habib dari India turunan Gujarat namanya Abdullah Abdumat. Cerita begini sulit tuh, dikira gampang apa? Dikira baru baca kemarin apa? Itu kok bisa tahu semua ya Buya ya, hebat ya, luar biasa ya ilmunya. Jadi, subhanallah. Nah, datang Islam kemari, mohon maaf, ini bukan kita, bukan saya merendahkan agama lain. Agama Hindu kan berkasta-kasta. Brahma, apa, Satria, Sudra, Varya, Waisa. Nah, masalah agama hanya Brahma. Yang lain gak usah tahu lah. Orang kecil gak usah tahu, ini ikut aja. Tidak boleh baca kitab suci. Waisa, Varya ini, Sudra ini. Agama Islam datang, semua orang Islam harus bisa baca Quran. Walaupun minimal Al-Fatihah harus bisa. Jadi mereka kaget, seumur-umur baru boleh baca kitab suci kalamnya Tuhan kalau masuk Islam. Kalau enggak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari, enggak mungkin baca kitab suci kitab sucinya Tuhan. Itu yang menarik. Kemudian bahasa Jawa, mohon maaf bahasa Jawa. Jawa, Pak. Saya Jawa. Ini. Saya Sumatera, Pak. Beda dikit. Bahasa Jawa ada ingsun, aku. Itu ingsun gak boleh orang kecil Sudra, Varya, Waisa mengatakan ingsun, menggunakan ingsun. Itu raja itu, ingsun. Kalau orang kecil itu kaulo alit, budak kecil. Sampean dalam, debu yang ada di kakimu. Saya ini debu yang ada di kakimu. Kalau salaman gak boleh tangan, dengkul yang dicium. Sampai sekarang masih. Hamkubuwono itu kalau rakyat salaman dengkul yang salamannya bukan tangan. Sampai sekarang. Datang agama Islam, orang kecil gak boleh ngomong ingsun tadi itu. Datang agama Islam atau para wali songo terutama ngajarin gini. Nawaitul wudu'a niat sholat niat sopo ingsun ambil air wudu. Usolli fardhudz zuhri niat sholat ingsun sholat zuhur. 7 orang jauh kaget. Boleh mengucapkan ingsun. Boleh menggunakan kata ingsun kalau masuk Islam. Kalau gak masuk Islam jangan harap bisa ngomong ingsun. Kaulo alit, alah budak kecil. Itu salah satu cara bagaimana Wali Songo mengislamkan masyarakat Jawa. Banyak lagi. Nah, dengan demikian, nah ini ceritanya. Raja Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir Brawijaya V, namanya Kertanegara namanya, atau Kertonegoro lah. Punya istri 600, Pak, istrinya. Enggak apa-apa. Raja enggak apa-apa, kalau direktur Telkomsel enggak boleh. Maksimal berapa? Di antara istrinya ada yang Islam. Dari Campa ya, dari Kamboja, Cina lah. Namanya Su Ban Chi atau Dewi Retno. Orang Jawa panggilnya Dewi Retno. Punya anak laki-laki. Namanya Jin Bun. Si anak ini setelah muda nakal, setelah remaja nakal, ibunya Cina ini. Diusir dari kerajaan Majapahit, jalan ke arah timur, masuk Ampel Denta, Surabaya. Jumpa dengan seorang ulama namanya Syekh Rahmatullah atau Sunan Ampel. Rahmatullah itu putranya Syekh Ibrahim Samarkandi. Orang Jawa bilang Ibrahim Samarkandi. Yang mendarat di Kecamatan Palang Tuban. Bawa anak 2, 1 Ali Murtado, 1 Rahmatullah. Dan keponakannya 1 Abu Hurairah namanya. Masuk Islam si Jin Bun di tangan Sunan Ampel. Dah 5 tahun masuk Islam, hafal Quran, paham Islam. Dia ngomong sama gurunya, Syekh. Saya anak raja harus jadi raja. Saya anak penguasa harus jadi penguasa. Oh ya silahkan nak, saya doakan. Saya orang tua hanya mendoakan lah. Kalau saya sendiri gak ingin jadi raja gak ingin. Karena orang tua kan. Tidak lama ringkas cerita, berdirilah kerajaan pertama Islam di Jawa. Demak Bintoro. Rajanya adalah Jin Bun. Oh ya namanya diganti oleh Sunan Ampel. Abdul Fattah, raja pertama Islam namanya Raden Abdul Fattah, Raja Demak Bintoro, yang notabene putra Raja Brawijaya V yang ibunya Islam. Bapaknya kaget melihat anaknya jadi raja Islam. WA ke yang anak yang satu, Prabu Sriwijaya di Sumatera Selatan, namanya Arya Dilah. Nah,
Jin bun jadi raja Islam, gimana komentar kamu? WA-nya di reply. Yang terhormat ayahanda, mohon maaf, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya sekarang bukan Arya Dilah, tapi Fatahilah. Bapaknya kaget, anak masuk Islam semua. Lama-lama orang Jawa berbondong-bondong ikut Demak. Karena beberapa nilai-nilai Islam yang tadi tuh, yang ijaliter, yang ya pokoknya lebih bersih, lebih minimal mencuci muka, tangan, kaki 5 kali sehari semalam. Walhasil nilai-nilai yang luhur daripada Hindu lah. Maka Brawijaya 5 ditinggal oleh rakyatnya. Ditinggal rakyatnya, akhirnya dia masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Brawijaya 5, selesailah riwayat Emperor Majapahit. Yang dulu gagah perkasa ketika Hayam Wuruk Gajah Mada, sampai ke Sri Lanka, sampai ke Filipina Selatan, semua Majapahit hilang, bubar, tanpa diperangi, tanpa ada konflik senjata. Orang Jawa mengatakan, Sirno hilang kertaneng bumi. Ini orang Sumatera gak paham. Siap. Kerajaan Majapahit hilang ditelan bumi. Terus ada yang tanya, ilmunya kemana? Raja Majapahit karena katanya sakti, bisa terbang. Saktilah, raja-raja kan sakti. Kemana ilmunya? Surodiro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti. Kehebatan keningratan orang Jawa kalah oleh jampinya santri, doanya santri, mantra-mantranya santri. Santri dulu tapi. Santri kalau dulu. Santri sekarang doanya drobos. karena keseringan bikin proposal. Jadi hilangnya Majapahit, hilangnya Pajajaran tadi karena kawin dengan Subang Larang, hilangnya Sriwijaya tanpa peperangan bil hikmah. Nah, kalau relevansinya dengan yang sekarang ini gimana, Kiai? Ada banyak sekali ceramah dan konten Islami terkait hoax, konten yang isinya mencaci, membenci. Pasti orang itu tidak paham Islam. Pasti, saya jamin. Walaupun kalau paham Islam enggak akan keras. Mohon maaf, Kiai, mereka juga pakai dalil, mereka juga pakai hadis ya, Kiai. Pasti salah paham. Oh, seperti itu. Contoh. Ayat mengatakan walladzina hajaru wa khruju min jarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu kafiran anhum sayiatihim wa adkhalnahum jannatin min tahtiha al-anhar. Barang siapa keluar dari rumah dan jihad membunuh atau terbunuh langsung surga. Betul, ayatnya ada itu, saya tahu, apa saya. Tapi lihat dong konteksnya, turun ayat itu ketika lagi perang Ahzab, perang multinasional ya. Madinah diserbu 10.000 pasukan. Seluruh suku Arab dikoordinasi oleh Abu Sufyan dari Mekah. Nyerang Madinah. Sampai Nabi bikin parit untuk pertahanan. Beberapa kudanya musuh yang besar-besar bisa loncat parit. Beberapa sahabat ketakutan. Masuk ke rumah sembunyi. Turun ayat itu. Keluar dari rumah, jangan takut. Kamu membunuh, kamu mati, surga balasannya. Jadi ketika ayat itu turun, kita harus tahu apa konteksnya. Lagi perang, masa sekarang lagi amannya bom? Ya kadang gini, Kiai, mereka gak keluar rumah, tapi bisa upload, bisa nulis di konten-konten. Nah, nanti kita tanya ke Mas Anto, lanjut Kiai. Ya. Jadi memahami ayat Quran tidak gampang. Gini ya, ayat Quran itu tidak gampang. Ada berbagai macam ayat tipenya. Ada ayat muhkamah, baku, gak bisa di tafsiri lah, kul wallahad, Allah satu, gak usah ditafsir. Ada ayat mutasyabih, masih remeng-remeng, masih perlu ditafsir. Senggolan dengan istri itu batal apa tidak, itu berbagai pendapat ulama. Ada ayat mutlaqoh, absolut, atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ada yang muqayyad, tidak-tidak absolut, wa ulil amri minkum, taat kepada pemerintah dengan syarat, kalau pemerintahnya baik. Kalau gak baik ya jangan ditaatin. Ada satu rentetan tuh. Atiullah wa atiur rasul amri minkum. Tapi yang dua tadi absolut, mutlak. Yang ini muqayyad namanya. Ada ayat umum, am. Aqimus sholah, sholat 5 waktu. Itu umum itu, siapapun, kapanpun, dimanapun wajib sholat. Ada yang khos, yang khusus. Tadi ayat jihad tadi, ayat khusus namanya. Ketika lagi perang. Kemudian ada ayat hakiki, apa realistis, ada majazi, metafor. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya muka, Allah duduk di aras, itu majaz, metafor, harus ditakwil. Ada ayat nasikhah, mendelit, ada ayat mansukhah yang didelit. Gak gampang, itu minimal 3 tahun belajar itu.
Gak mungkin kalau pesan kilat satu minggu terus hanya pelihara jenggot panjang itu bisa nafsin, gak mungkin. Dan, nah kalau ini Kiai, ulama zaman sekarang ini dan zaman dulu itu apa bedanya? Dalam, apalagi zaman dulu dalam bentuk negara itu kan peran ulama tuh besar sekali. Kalau dibandingkan dengan sekarang, what is it? Sebenarnya gak ada bedanya, ulama yang memahami agama. Allah berfirman, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyattafaqu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Harus ada sekelompok orang, enggak semuanya harus jadi di Telkomsel, enggak semua jadi DPR, enggak semua jadi TNI Polri, jangan. Harus ada satu ya sekelompok orang yang khusus yatafaqahu fid din, mendalami memahami agama. Maka nanti orang itu disebut faqih atau fuqaha, kalau orang banyak jamaknya fuqaha, faqih, ulama lah. Kalau kitanya kiai di sini lah. Harus ada itu, harus ada. Nah, fuqaha ini enggak gampang, menjadi faqih ini enggak gampang. Betul-betul memahami tafsir, betul-betul memahami hadis. Hadis berapa macam, mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Belum dari sisi riwayatnya, soheh, hasan, do'if. Do'ifnya ada maktu, muqote, mu'allal, mursal. Ya Allah, gak sembarangan. Belum nanti masalah ijma, qawli, sukuti, qiyas ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, syari, khitobi, ikna'i. Gak gampang menjadi fuqaha itu gak gampang. Jadi betul-betul atau minimal kalau sekarang ya pesantren 5 tahun lah baru lumayan. Masya itu baru Allah. Lumayan tuh. Berarti berapa banyak yang instan? Nah, ya baru namanya faqih. Kata-kata ulama di Quran hanya gak, tidak untuk, sebenarnya kata ulama di Quran tidak untuk ahli agama. Okay. Malah ahli sains ya. Inna masyallah min ibadul ulama itu ayat itu datangnya setelah menceritakan turunnya air dari langit, tumbuh-tumbuhan menjadikan tumbuh-tumbuhan berkembang, bermacam-macamnya binatang, bermacam-macamnya gunung, kemudian inna ma yahsyallah min ibadul ulama, orang yang paham dengan alam semesta ini. Jadi ulama di Quran bukan ulama, bukan ahli agama sebenarnya di Quran. Yang di Quran dimaksud ahli agama itu yatafaqahu fid din, tafaqquh, yang paham agama. Baik, lalu bagaimana ulama dan NU merespon tantangan dakwah digital saat ini yang semakin kompleks ya? Sebenarnya kita paham ya, kita tahu persis kebutuhan tantangan sekarang. Hanya kita masih mengejar ketinggalan, ya maklumlah kita dari basic pesantren tradisional kalau NU itu. Kenapa? Karena dulu ketika Belanda menguasai pusat-pusat peradaban, perkotaan, kiai-kiai menyelamatkan akidah dan akhlak, lari ke kampung-kampung, di sana mendalami agama. Nah, yang di kota, orang Islamnya ini hanya memelihara jangan sampai pegawai-pegawai Belanda murtad yang Islam. Jadi pegawai-pegawai Belanda yang kerja di Belanda di kantor-kantor jangan sampai murtad lah, dipelihara Islamnya. Tapi gak ada pendalaman. Hanya melihara yang saya murtad. Maka itu Islam kota namanya. Kalau yang pedalaman Islam, tafaqquh fid din, tafsir, hadis, faqih, usul faqih, ilmu kalam, filsafat, tarikh, akhlak, di pesantren yang di desa-desa. Ya di kota ini hanya sekedar menjaga. Ya penting sih, saya akui penting dan peranannya besar, organisasi yang lahir di kota itu peran besar, menjaga imannya orang-orang kota. Tapi di sana tidak ada pendalaman. Tafaqquh fid din tidak ada. Tafaqquh fid din artinya di desa-desa itu, di pesantren. Walaupun sekarang sih sudah pesantren di kota juga banyak yang di. Kalau tantangan bagi ulama-ulama saat ini gimana terhadap generasi milenial? Ya harus mengikuti perkembangan milenial sekarang. Nah, Mas Anto nih. Ya. Mas Anto, ya. Bagaimana Telkomsel menjangkau segmen generasi milenial untuk membangun generasi bangsa yang berkomitmen Indonesia ya. Yang tinggi? Generasi muda buat Telkomsel adalah, karena kita entitas bisnis begitu ya, adalah masa depannya Telkomsel. Kita menggarap sangat serius. Connectivity yang kita sediakan, paket-paket yang kita sediakan sangat menggarap milenial muda. Dan nyambung apa yang disampaikan oleh Kiai Said tadi, kan perjuangannya berbeda-beda ya. Kalau tadi faqih itu perjuangannya mendalami agama, kami di Telkomsel mendalami bagaimana memfasilitasi para faqih itu bisa menyebarkan kebaikan dengan cara yang paling baik dan paling sesuai dengan para milenial. Jadi kita memang ladang perjuangannya masing-masing tapi saling mendukung ya, Kay. Ada gak sih tantangan digital sendiri untuk membedakan, oh ini
mesti gimana nih? Nah itu ada tantangannya nggak sih? Nah mungkin itu kaitannya dengan gini ya. Memang dunia digital kan terbuka sekali, sangat terbuka, sangat sulit bagi kita untuk membatasi konten yang tadi dibilang oleh Mbak, ada negatif, ada positif. Baik. Tapi Telkomsel selalu berusaha, kita selalu berusaha terbuka kepada semua ajakan kebaikan. Tadi Kiai sampaikan dakwah itu pasti adalah tentang kebaikan. Bagaimana Telkomsel bisa mendukung dakwah itu dengan keahliannya Telkomsel, yaitu digitalisasi, menyampaikan secara digital. Tentu saja kami tetap selalu kedaulatan seperti itu ya. Betul, tentu saja kami selalu mendorong yang arah dakwahnya adalah kebaikan. Dan karena kita di Indonesia, ya pasti yang mendukung keindonesiaan. Pasti itu. Baik, dan sebagai bagian dari unit usaha Telkom Group memanggul amanat kebangsaan yang tidak ringan tentunya. Bagaimana Telkomsel berkontribusi untuk menjaga digital territory dan mencetak digital talent nih untuk masa depan? Pastikan Telkomsel ini mempunyai peranan yang besar nih untuk memfilter generasi-generasi kita. Ya. Buat Telkomsel sendiri, kita menyediakan sarananya ya. Kita punya network yang luas untuk membuat para milenial maupun para pendakwah tadi, pendakwah kebaikan itu tadi, untuk bisa mendakwahkan kepada para milenial, itu pasti. Kemudian kita juga punya program-program untuk membangun talent-talent digital di Indonesia. Ada kita punya program Next Dev, kita ada program Indonesia Next. Ini dalam rangka kita membuat milenial Indonesia itu menjadi berdaya secara digital sehingga bisa punya digital sovereignty lah di Indonesia itu, kedaulatan digital. Ini sangat penting, karena apa? Karena kalau kita punya kedaulatan digital, kita bisa memanfaatkan aset digital kita ini untuk mendakwahkan kebaikan. Sekali lagi, tujuan utamanya adalah sebetulnya itu. Baik, lalu kalau menghadapi tantangan dakwah digital seperti saat ini nih Mas, dan tantangan komitmen keindonesiaan yang apalagi sekarang banyak sekali milenial yang itu menjadi sorotan dan menjadi topik utama di media sosial. Apa Telkomsel punya standar untuk konten-konten digital dan da'i-da'inya? Ya, insya Allah kita hari ini kita kerjasama NU Channel dengan Majelis Telkomsel Takwa. Di Majelis Telkomsel Takwa kita terbuka sekali untuk mengundang pendakwah-pendakwah, ulama-ulama, ahlus sunnah wal jamaah yang mendakwahkan kebaikan dan keindonesiaan. Jadi seperti tadi Kiai Sagil sampaikan, dakwah itu pasti kebaikan isinya. Jadi kalau isinya bukan kebaikan, ya mohon maaf, mungkin jangan memanfaatkan Telkomsel di tempat lain saja, begitulah kurang lebih. Ya, komitmennya jelas itu ya. Dan komit. 15 abad yang lalu sudah ada warning, Pak. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dhalika zanim. Kamu jangan sekali-kali mendengarkan berita-berita bohong yang mengadu domba, fitnah, manna'in lil khairi mencegah kebaikan, mu'tadin menimbulkan permusuhan, athim menjerumuskan kita ke dalam dosa besar. Sudah ada Qur'annya itu. Jangan sekali-kali kamu terpengaruh, terprovokasi oleh hoax atau hate speech dan adu domba dan sebagainya. Komitmen Telkomsel jelas ya? Iya. Insya Allah. Boleh tepuk tangan untuk Telkomsel, luar biasa. Dan terakhir, bagaimana strategi ke depan membangun kolaborasi Telkomsel dengan ulama dan dai-dai yang ramah, damai, dan toleran untuk mengisi kanal digital Telkomsel? Ya, jadi di Telkomsel sendiri kita adalah Majelis Telkomsel Takwa. Majelis Telkomsel Takwa secara rutin kita mengadakan pengajian-pengajian, dakwah-dakwah. Tentu saja kita bekerja sama seperti contohnya dengan PBNU begitu, untuk memastikan bahwa yang disampaikan adalah kebaikan dan keindonesiaan. Jadi kita sangat tidak, bagi saya begitu ya, keterbukaan is keterbukaan, tapi bukan berarti bablas tanpa batas begitu ya. Keterbukaan tetap harus dalam koridor keindonesiaan dan kebangsaan. Luar biasa. Jadi terakhir ada pesan mungkin untuk Telkomsel nih, gimana komitmen? Udah terakhir ini. Masih boleh, silakan. Saya langsung ada begini. Kalau Pak Gaya masih. Silakan. Iya. Tadi Al-Quran yang dibaca oleh Qori tadi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Di dalam Quran tidak ada secara eksplisit terminologi umat Islam. Ayo silakan baca Quran. Silakan baca Quran dari awal sampai akhir. Gak ada kata umat Islam, gak ada. Yang ada ummatan wasaton.
saya jadikan kamu Muhammad dan pengikutmu umat yang moderat, umat yang mampu ditakun syuadalan nas, mampu bermain, berperan dalam situasi apapun. Gimana caranya? Menggabungkan antara teks Quran hadis dan akal, menggabung antara agama dan budaya, menggabung antara nilai-nilai ilahiyah yang dari langit yang sakral dengan hal-hal profan yang bersifat manusiawi. Itu wasatiyah itu namanya. Sejak dulu itu Imam Syafi'i, Imam Ash'ari, Imam Ghazali, itu tokoh-tokoh yang telah memberikan garis-garis prinsip bagaimana membangun umatan wasato. Umat yang tidak terlalu tekstual, nanti jumud, sempit. Ya kalau hanya jumud. Ya itu tadi teroris jadinya. Atau terlalu liberal. Akal saja, Quran hadis gak dilihat. Pokoknya budaya saja, kecerdasan saja, itu pun bahaya. Jadi pesan Quran, kita ini dijadikan umat Muhammad, umatan wasaton, umat yang moderat. Gak ada istilah umat Islam. Silakan baca Quran. Gak ada umat Islam itu. Yang ada umatan wasaton. Ya memang umatan wasaton diharapkan adalah umat Islam. Umat yang berperan. Yang mampu membangun peradaban. Inilah peradaban. Jadi menggabungkan antara nilai-nilai ilahiyah dengan hal-hal profan yang duniawi. Kalau bahasa Arabnya antara akidah, syariah dan thaqafah hadarah. Bahasa Arabnya itu. Akidah teologi, akidah ritual ibadat dari langit. Thaqafah kemajuan scientific, culture, religi, humanity. Hadarah, welfare. Itu kalau bisa menggabungkan antara dua-duanya, antara agama dan peradaban ini, namanya mutamaddin, madaniyah, madani, tamaddun, Madinah. Negaranya Madinah namanya. Nah, Nabi Muhammad gak pernah mengatakan negara Islam. Negara Madinah. Gak pernah mengatakan saya membangun negara Islam. Tidak. Negara Madinah. Negara yang adil, beragama, berbudaya, adil, di mata hukum sama. Penduduknya Muslim pendatang, Muslim pribumi, dan non-Muslim tiga suku. Dari Yahudi besar sekali jumlahnya. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Tiga suku non-Muslim hidup bersama-sama Muslim di Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi, semua sama di mata hukum. Subhanallah, luar biasa keilmuan beliau. Boleh tepuk tangan hadirin sampai terkesima semua ya. Ilmunya luar biasa. Baik, terima kasih Kiai atas... Terakhir. Pesan Nabi Muhammad selalu dibaca oleh khotib-khotib Jumat. Wala udwana illa ala dholimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, beda suku, beda budaya. Satu aja yang harus kita anggap musuh, yang melanggar hukum. Apalagi kalau sampai beda pilihan ya kayak ya. Siap. Mas Anto, terima kasih. Wia, terima kasih atas waktunya. Dan hadirin dan sahabat milenial, mari kita terus semangat untuk menyuarakan bahwa kita semua adalah sama dan mempersiapkan generasi milenial yang madani kalau bahasa iya ya, betul ya. Mutamaddin. Mutamaddin, subhanallah. Baik, demikian saya Jiza Hamzah, nanti kita akan lanjutkan dengan MC. Mas Adi, silakan. Baik, terima kasih Kakak Ziza. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk para narasumber kita pada hari ini. Luar biasa sekali diskusinya. Sangat menambah wawasan dan juga insya Allah menambah keimanan kita semua ya. Untuk itu Bapak Anto dan Pak Kiai Said mohon untuk tetap berada di atas panggung dulu. Nah, karena saat lagi kita akan menyaksikan prosesi penandatangan kerjasama antara Telkomsel dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai komitmen dalam menghadirkan ragam konten keislaman dan keindonesiaan. Baik, dipersilakan kepada Pak Anto dan Pak Kiai Said untuk menandatangani dokumen yang telah disediakan di meja. Sedikit informasi, kolaborasi antara Telkomsel dan PBNU ini meliputi 6 inisiatif yang diantaranya mencakup sinergi bersama menghadirkan ragam konten keislaman dan keindonesiaan, penyelenggaraan CSR, serta pengembangan kerohanian dan karakter untuk karyawan Telkomsel dan juga umat. Silakan.
dipersilakan untuk diabadikan terlebih dahulu. Kami turut mengundang juga kepada Pak Andi untuk naik ke atas panggung. Boleh diangkat lebih tinggi lagi dokumennya. Baik, sudah cukup. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Semoga kerjasama ini mempererat hubungan antara Telkomsel dengan PBNU. Berikutnya, kami persilakan kepada Pak Anto dan Pak Kiai Said untuk maju ke depan, di mana Pak Anto akan menyerahkan secara simbolis program CSR Telkomsel dan PBNU. Boleh kasih tepuk tangan paling meriah sekali lagi. Bagaimana? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Dan selanjutnya, Pak Anto masih akan memberikan plakat kepada Bapak Kiai Said sebagai apresiasi atas partisipasi beliau menjadi narasumber dalam kajian Milenial Bicara hari ini. Baik, selanjutnya ada cenderamata lagi dari PBNU yang akan diserahkan kepada Pak Anto. Dan juga ada cenderamata berupa buku ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengabadikan momen ini dengan foto bersama. Bagaimana fotografer? Kita atur dulu. Baik, dipersilakan juga untuk para pengurus MTT untuk maju. Untuk para ketua MTT dipersilakan. Baik, untuk pose selanjutnya mungkin bisa tangannya dikepal ke depan, Pak. Iya. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada bapak-bapak. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Untuk kepada Bapak Kiai Said, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung untuk memimpin doa pada siang hari ini. Baik. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا حي يا قيوم يا غياث المستغيثين أغثنا 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 والمسلمين لا خير إلا خيرك
wala tayra illa tayruk wala ila ghayruk la ya'ti bil hasanati illa anta wala fa'u sayyati illa anta wala hawla wala quwwata illa bik la mani' al mu'tiyata wala mu'tiya lima mana'ta wala fadl jaddi minkal jadd bismillah ma syaa Allah ma kana min amtin fa min Allah bismillah ma syaa Allah la ya'ti bil khair illa Allah la bismillah ma syaa Allah la yasifu su'an illa Allah bismillah ma syaa Allah la hawla wala quwwata illa billah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Kiai Said. Baik, Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para undangan yang telah hadir di Telkomsel Smart Office maupun yang menyaksikan secara live streaming melalui Maxstream dan NU Channel. Akhir kata saya Adi Nugraha, pamit undur diri. Sampai jumpa di kajian Milenial Bicara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.